Untuk mengetahui aliran trafik di beberapa lebuh raya utama, kita ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bersama dengan pegawainya Nur Hazira Razali. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berdasarkan pemantauan yang dibuat melalui CCTV, keadaan trafik di sekitar Lembah Klang secara keseluruhannya bergerak sesat di lokasi-lokasi biasa. Saya mulakan tinjauan trafik di Lebuh Raya Plus di sekitar Shah Alam, kilometer 7.0. Trafik pada pagi ini bergerak perlahan dari Setia Alam terus ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Plus juga dilaporkan perlahan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke arah pusat bandar, selepas Plaza Tol Damansara ke Lebuh Raya Sprint dan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buroh, berikutan kemalangan di kilometer 447.9. Seterusnya, tinjauan trafik di Lebuh Raya KL Putrajaya. Di sekitar Bukit Jalil, trafik bergerak perlahan dari Bukit Jalil terus ke Kucai Lama. Trafik juga perlahan disusul keluar ke Jalan Tun Razak. Beralih dengan tinjauan trafik seterusnya di Lebuh Raya NPE atau E10. Di sekitar Seri Pantai, kilometer 12.3, trafik bergerak perlahan dari Pantai Dalam ke Seri Pantai terus ke arah Bangsa. Di Lebuh Raya NPE juga dilaporkan perlahan dari Maju Jaya terus ke Templer. Beralih dengan tinjauan trafik seterusnya di Lebuh Raya Kajangsa atau E18, di sekitar Ceras Jaya, kilometer 4.1, bergerak perlahan dari Ceras Jaya terus ke Mines. Di Lebuh Raya Kajangsa juga dilaporkan perlahan selepas Plaza Tol Sungai Ramal dan Sungai Chua terus ke Uniten. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas atau E5 di sekitar persimpangan kewajipan kilometer 38.6, kelihatan bergerak perlahan dari Sifil terus ke kewajipan. Di Lebuh Raya Kesas juga dilaporkan perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom serta dari Awan Kecil ke Suso Lebuh Raya Max. Dan akhir sekali, tinjauan trafik di Lebuh Raya Best Raya atau E9 di susur keluar jalan Istana kelihatan bergerak perlahan dari Plaza Tolok U terus ke susur keluar jalan Istana. Di Lebuh Raya Best Raya juga dilaporkan perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar serta dari UPM ke KTM Serdang. Kepada anda yang inginkan maklumat lanjut berkenaan status trafik, anda boleh terus hubungi hotline LLM di 1-800-887-752 atau ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Anda juga boleh muat turun aplikasi LLM Info Traffic melalui App Store atau Google Play Store untuk info trafik terkini Lebuh Raya Betul di seluruh negara. Setakat itu sahaja laporan trafik dari saya, Hazira Razali, di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan kembali ke Angkasa Puri.